Kencing Anda bernanah, ini penyebab utamanya. Perilaku seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan sangat rentan dengan infeksi menular seksual. Dari begitu banyak keluhan. Keluhan infeksi menular seksual (IMS) pada pria dan wanita yang sering timbul adalah kencing nanah atau keluarnya cairan dari kelamin. Dalam dunia medis, kencing nanah atau keluar cairan dari kelamin pria dan wanita dapat disebabkan oleh beberapa kuman. Ada tiga penyebab utama perlu diwaspadai. 1. Gonore. Gonore disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoeae. Keluhannya adalah 1. Kencing nanah. 2. Rasa gatal dan panas di bagian ujung penis. 3. Rasa nyeri pada saat kencing. 4. Terkadang kencing nanah disertai darah dan sering kencing. 2. Infeksi genital non-spesifik. Infeksi genital non-spesifik dapat disebabkan oleh banyak kuman. Dan 75%-nya disebabkan kuman Chlamydia trachomatis. Keluhannya adalah 1. Sakit saat kencing. 2. Sering kencing. 3. Rasa tidak nyaman pada penis. 4. Keluar nanah dari kelamin. 3. Trichomoniasis. Trichomoniasis disebabkan oleh kuman Trichomonas vaginalis. Keluhannya adalah 1. Sakit kencing. 2. Banyak kencing. 3. Keluar nanah dari kelamin. Bila terdapat keluhan sering kencing, nyeri saat kencing, dan keluarnya cairan baik nanah maupun tidak, maka sebaiknya segera menghubungi dokter untuk pengobatan yang tepat. Jangan sembarangan minum obat dengan aturan maupun jenis yang tidak tepat. Penanganan yang sembarangan bukannya akan menyembuhkan, melainkan akan membuat kondisi menjadi semakin memberat sehingga malah dapat membuat infeksi semakin menyebar. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?